Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksila. Oke, dulur, kali ini saya akan membuat konten tentang cara memecahkan botol ya. Ini mau dibuat eksperimen lah. Ini saya akan membuat eksperimen atau tutorial cara memecahkan botol ya. Oke, simak video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Oke, tonton sampai selesai. Oke, nah ini saya sudah punya 4 botol, yang satu botol kecil dan yang 3 botol ukuran botol kecap ya. Nanti saya kasih air dan satu ada tutupnya, karena saya mau eksperimen cara memecahkan botol pakai tutup karena saya belum pernah mencoba. Nanti saya akan coba. Oke guys, oke, kita isi air sekitaran, diisi sampai sini saja guys, diisi sampai sini. Oke, cukup ini kebablasan airnya. Air semua ini sedikit kotor ya, nggak apa. Oke, nah ini adalah botol yang sudah saya kasih air, airnya segini ya, sampai segini aja, karena tutorialnya itu adalah eksperimen ini adalah kita akan menekan. Sebenarnya enggak tenaga ke dalam ya, cuma kalau dibilang pernapasan mungkin ya, pernapasan untuk tangan agar tangan ini kencang untuk memukul, biar enggak sedikit sakit ya, tetap sakit cuma ya enggak ya, keras lah kalau untuk pernapasan ya. Oke, cara kerjanya kita pukul botol ini. Nah, kita pukul, angin akan menekan si botol ini ya. Kita pukul, angin akan masuk menekan botol ini sehingga pecah. Oke, coba kita praktek pertama ya. Oke, ini dia. Praktek pertama ya. Oke, 3, 2, 1. Cuma 2 pukulan ya. Oke, kita singkirin terus kita pakai botol kecil ini. Mungkin sedikit sulit ya karena sedikit kandel atau gimana. Ini kita coba aja berapa pukulan sampai memecahkan botol ini. Oke, langsung kita coba. Ini kecil ya, ukuran botol spirit atau apa ya, spirit ya. Oke, coba langsung, sedikit keras ini. Oke, coba lagi. Oke, pecah aja sih. Pecah. Ini sedikit tebal, jadi sedikit sulit. Cuma akhirnya pecah juga, karena ini tekanan udara masuk menekan apa itu pantat dari anak-anak. Oke, ini yang ketiga, botol pakai tutup. Saya belum pernah mencoba memakai tutup botol ini. Saya kalau memakai nggak pakai botol udah sering ya, kalau memakai tutup botol belum pernah. Saya akan mencoba dulu apakah berhasil. Kalau nggak berhasil ya tidak apalah. Oke, 1, 2, 3. Oke, pukulan pertama langsung ambiar guys. Oke, pukulan pertama langsung ambiar. Ini dia, pakai tutup ya. Malah justru enakan pakai ini ya, nggak sakit,
dan langsung nekan, langsung ambiar gitu. Oke, dan ini yang keempat. Saya isi segini. Segini. Sebab kita akan pecahkan. Satu, dua, tiga. Biar guys, cuma yang ambil, yang ambil ini ya, yang samping, enggak yang ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam pencak silat.